Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam tafsir surah Al-Hadid, iaitu surah yang ke-57, juzuk yang ke-27, dan pada kali ini insya-Allah kita nak berpindah kepada ayat yang ke-26, iaitu firman Allah Subhanahu wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan kedua-duanya kenabian dan kitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan kebanyakan daripada mereka adalah fasik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kalau kita tengok dalam ayat ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di permulaan ayat ini, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim. Yang mana kami jadikan, kata Allah, pada keturunan fi dhurriyyatihima, pada keturunan keduanya itu an-nubuwah, iaitu kenabian, wal kitab, dan diturunkan kitab. Di permulaan ayat ini diterangkan bahawasanya sejak manusia mengenal apa yang dinamakan sebagai peradaban, wahyu ilahi telah pun turun kepada manusia. Nabi Nuh sebagai salah seorang, kita kata manusia yang awal menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Nuh alaihi salam kita lihat dakwahnya itu sampai 950 tahun. Tak henti-henti mengajak kaumnya kepada jalan yang benar. Bahkan mengikut satu riwayat, Ibn Abbas menyatakan umur Nabi Nuh AS bukan 950 tahun. Sebab dakwahnya 950 tahun. Umurnya lebih daripada itu. Ada pandangan, pelbagai pandangannya. Antaranya ada yang menyatakan bahawa 1050 tahun. Sebab 40 tahun dilantiknya Rasul, kemudian selepas peristiwa diselamatkan daripada banjir besar itu 60 tahun pula Nabi Nuh hidup. Itu pandangannya, tapi maknanya betapa lamanya menyampaikan dakwah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini tentang Nabi Nuh alaihi salam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam, dan diterangkan bahawa kedua-duanya telah dikurniakan keturunan, zuriat keturunan, iaitu keturunan keduanya itu dikurniakan pangkat kenabian, dan kemudian diturunkan kitab-kitab wahyu ilahi, di antaranya kitab yang jelaslah Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran. Dan maka di antara keturunan Nabi Nuh AS dan Nabi Ibrahim itu terdapat orang yang memperoleh petunjuk, tetapi banyak di antara mereka yang menyeleweng, yang derhaka, yang terkeluar daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah Ta'ala menyatakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaik, telah mensyariatkan Tuhan untuk kamu dari hal agama ini apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada kepada engkau. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita ajaran asal ataupun pokok segala ajaran yang disampaikan oleh sekalian rasul dan nabi-nabi itu sebenarnya satu belaka, satu je. Itulah konteks mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan agama, iaitu percaya, yakin, beriman pada Allah, jangan berpecah belah dalam konteks jauh daripada ketaatan dan juga keimanan kepada Allah. Maka dengan sebab itu asas kepercayaan, asas tauhid itu satu saja sejak dahulu lagi sampailah kepada akhir zaman, sampai hari kiamat lah.
Jadi maknanya asasnya sama. Asasnya adalah untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, di sini juga menunjukkan kepada kita tentang apabila disebut tentang Nabi Nuh AS, disebut tentang Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Abul Anbiya. Dan di situ menunjukkan kepada kita sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Wasit juga, iaitu bila mana disebut sedemikian, nak menyatakan tentang Allah Ta'ala mengutuskan para rasul itu bukan sikit, ramai. Sebab itu Allah sebut Nuh, Ibrahim dan zuriat-zuriat, menunjukkan bagaimana para anbiya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ramai. Bukan sekadar itu, diberikan pula, diturun pula kitab-kitab untuk mereka, untuk membawa kaum mereka, masyarakat ke arah jalan kebenaran. Seumpama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, seumpama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan disebut juga dalam tafsir Al-Wasit menyatakan sebab apa disebut, dikhususkan nama Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim sahaja di permulaan ayat ini. Disebut nama Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut. Dan sebenarnya dalam tafsir Al-Wasit, li syuhratihima wa li anna jami'al anbiya min naslihima, kerana yang kedua-duanya itu merupakan antara nabi yang sangat masyhur, dan boleh kita katakan keseluruhan para anbiya alaihissalam datang daripada nasab ataupun keturunan mereka berdua. Jadi maka dengan sebab itu disebut nama Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya juga kalau kita lihat di hujung ayat ini disebut faminhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun, sebahagian daripada mereka mendapat petunjuk, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka fasik, derhaka, tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan dengan jelas bagaimana antara anak cucu mereka, iaitu keturunan-keturunan mereka, ada yang mendapat petunjuk, ataupun kaum-kaum mereka dan seterusnya, generasi-generasi selepas itu, ada yang dapat petunjuk dan mengetahui kebenaran. Tetapi ramai di antara mereka yang tersesat dan terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka memilih untuk mentaati syaitan dan mengotori diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa. Dan ayat ini, kata Al-Maraghi, mengandungi petunjuk bahawa mereka ini telah terkeluar daripada jalan yang lurus setelah berkeupayaan untuk melalui jalan tersebut, dan setelah mereka mengetahui kebenaran itu dengan jalan yang sebenar-benarnya. Tetapi mereka tidak mahu mengikut jalan yang benar. Mereka tetap nak mengikut jalan yang tidak benar. Maka dengan sebab itu, ia merupakan satu kecaman yang paling jitu terhadap perbuatan mereka yang merupakan perbuatan yang tidak benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat juga bila disebut faminhum muhtadin, di antara mereka ada yang mendapat hidayah, mana menerima petunjuk. Kalau zaman Nabi SAW, kalau kita tengok bagaimana Abdullah bin Salam, dia ni merupakan salah seorang daripada pendeta Yahudi. Bila mana sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman. Sebab apa? Sebab dia tahu. Dia kata apa? Wallahi laqad araftu Muhammadan hina ra'aituhu kama'rifati libni wa ma'rifati li Muhammad ashad. Dia menyatakan, dia kata, sesungguhnya aku mengetahui itu Muhammad, aku tahu itu Rasul. Dia kata, laqad araftu Muhammadan, aku kenai Nabi, hina ra'aituhu, aku kenai Muhammad ketika mana aku melihatnya, kama'rifati libni, seumpama aku kenai Muhammad macam aku kenai anak laki aku, wa ma'rifati li Muhammad ashad, sedangkan pengetahuan aku, kenai aku kepada Muhammad itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Disebut dalam tafsir Al-Baraghi ketika mana menceritakan ayat surah Al-An'am ayat 20, alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, iaitu mereka yang diberikan kitab, puak-puak Yahudi ini, mereka kenal Nabi macam mereka kenal anak-anak mereka. Satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya Abdullah bin Salam, kaifa hadhil ma'rifah, macam mana kamu boleh kenal? Macam mana bila mana ayat tersebut kata mereka ni pendeta Yahudi ni, mereka kenal Nabi macam kenal anak-anak mereka? Lalu Umar bertanya Abdullah bin Salam, macam mana boleh berlaku kenal seumpama ini? Maka berkata Abdullah bin Salam, dia kata, ya Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama araftu ibni wa ma'rifati bi Muhammad ashad min ma'rifati bi ibni. Macam yang disebut tadilah, ya Umar, aku tahu, aku tengok Muhammad kali pertama, aku tahulah
Macam aku kenal anak aku, bahkan aku kenal Muhammad tu lebih daripada anak aku lagi. Lalu kata Umar lagi, kaifa dhalik? Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh kenal Muhammad sedangkan kamu baru pertama kali tengok dia berbanding anak kamu? Bahkan kamu kata kamu kenal Muhammad ni lebih lagi pada anak kamu lagi. Maka dia menyatakan bagaimana Abdullah bin Salam kata, ashhadu annahu rasulullah haqqu min Allah taala. Aku menyaksikan, aku mengaku itulah Rasulullah yang merupakan satu kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ianya sudah diberitahu oleh Allah di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Maknanya dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat sudah diberitahu tentang perkara ini. Jadi kalau mereka yang benar-benar meneliti yang sebenarnya tanpa sebarang penyelewengan, dia nampaklah kebenaran. Lalu mereka akan menerima Rasulullah SAW. Maka Umar berkata kepada Abdullah bin Salam, waffaqakallah ya bin Salam, faqad sadaqta. Moga Allah Ta'ala memberi petunjuk ataupun petunjuk kepada kamu, wahai Abdul Salam, kamu telah bercakap benar, kamu betul. Maka dengan sebab tu kalau kita tengok Abdul bin Salam ni, walaupun dia ni seorang Yahudi, tetapi bila mana dia nampak kebenaran, dia menerima. Sebab tu disebut faminhum muhtad. Antara mereka itu ada yang mendapat hidayah. Ibnu Salam ni juga, kalau kita tengok orang lain, dia boleh terima, orang lain tak terima. Sebab tu Quran sebut fakathirum minhum fasiqun, kebanyakan di kalangan mereka ni fasik. Yang mana terima tu ada, tak ramai. Tapi yang tak terima tu ramai. Kebanyakan mereka fasik. Jadi di situ menunjukkan, kata Syekh Sya'rawi, ayat ni jelas menunjukkan bagaimana yang dapat hidayah daripada Allah itu kerana mereka nak hidayah tak banyak, tak ramai. Aqal fa aqalluhum muhtad wa aktsaruhum fasiq. Tapi kebanyakan orang di antara mereka golongan fasik. Maka dengan sebab itu ketika mana Abdullah bin Salam dia nak mengiklankan, nak mengisytiharkan Islamnya, dia pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya golongan Yahudi ini golongan yang pendusta. Golongan disebut sebagai kaum buht. Kaum buht ini iaitu kadhibun, golongan yang pendusta, yang batil. Yang mana aku dapat, aku sekarang ni terbuka hatiku untuk menerima Islam. Tapi aku risau bila mana aku Islam, maka sudah tentu golongan Yahudi ini akan mengeji aku. Mereka akan kata macam-macam kat aku. Jadi tuan-tuan, dia ada sebut dah. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Salam ni sebenarnya tuan-tuan, sebagaimana kita sebut banyak kali sebelum ini, dia ni orang yang terhormat di kalangan masyarakat Yahudi waktu itu. Dia ni orang kata pendeta Yahudi, tok guru, syekh lah. Jadi maknanya dia ni hebat lah, orang sanjung, orang hormat lah golongan Yahudi ni. Tapi bagaimana Abdullah bin Salam sendiri menyatakan kepada Nabi, aku tahu orang golongan Yahudi ni pendusta. Tengok nanti kalau aku masuk Islam, dari mana masuk Islam pun golongan Yahudi akan berpaling tadah, maknanya akan kutuk dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, bila mana golongan Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada mereka, mataquluna fi ibn Salam, apa yang kamu pendapat kamu tentang Ibnu Salam, iaitu Abdullah bin Salam. Maka mereka berkata, sayyiduna wa ibnu sayyidina, oh dia tuan kami, anak tuan kami, orang alim di kalangan kami. Bila mana menyatakan sedemikian, Ibn Salam keluar bertemu dengan mereka dan menyatakan mereka telah mengatakan sekian-sekian. Okey, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku nak menyaksikan inilah rasul. Aku nak menyaksikan tiada Tuhan di sembah melainkan Allah dan engkau ya Muhammad Rasulullah. Jadi Abdullah bin Salam ni menyatakan keislaman depan golongan Yahudi yang lain. Yang sebelum itu mereka memuji Abdullah bin Salam begitu tinggi. Ini orang hebat dengan kami, tok guru kami, ulama dengan kami dan macam-macam lagi lah. Tetapi bila mana Abdullah bin Salam mengucap dua kalimah syahadah, mereka kata apa? Engkaulah orang paling bodoh dengan kami, anak orang bodoh. Turis on the spot waktu tu juga mereka menemplak Abdullah bin Salam. Maka pada ketika itu Allah SWT menyatakan kepada Nabi SAW, bagaimana yang kukatakan, alam aqullaka annahum qawmun buht, bukankah aku telah menyatakan kepada kau ya Rasulullah, golongan ini adalah golongan yang buht. Buht maknanya golongan yang kadhibun, golongan yang batil, golongan yang batil, golongan yang sesat, golongan yang pendusta. Memang depan-depan mereka boleh berdusta kerana tidak mengikut, mereka nak ikut hawa nafsu mereka. Kalau benda yang tak ikut hawa nafsu mereka, mereka akan tolak walaupun mereka tahu itu merupakan satu kebenaran. Itulah perangai golongan Yahudi. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi di sini juga menunjukkan tentang bagaimana kathirun minhum fasiqun, iaitu kebanyakan mereka itu fasik. Fasik itu kharijun ala ta'ah, iaitu keluar daripada ketaatan, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi
reka. Asyik itu juga merujuk kepada mereka keluar daripada kebenaran, iaitu tenggelam terus dalam kekufuran dan juga kesesatan. Jadi ini yang berlaku sehingga sepanjang zaman macam itulah. Golongan yang nak menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala biasanya tak ramai pun nak banding dengan golongan yang tak mau terima. Oh, lagi-lagi ramai tuan-tuan golongan yang tak mau terima. Maka dengan sebab itu kita jangan mengikut arus yang sesat, tak mau. Jangan tengok pada bilangan saja, tapi tengok kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dalam keadaan apa sekalipun, yang penting kena memperteguhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencontohi para rasul alaihi wasallatu wasalam yang Allah Taala utuskan membawa kitab untuk disampaikan kepada seluruh umat agar mereka itu berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Wallahu alam. Sekali itu dulu untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.